Okey bosku, kita belajar buat poket samping seluar ya. Tengok sampai habis. Yuk kita mulai. Tengok video ini sampai habis agar anda lebih mudah belajar untuk membuat kantong seluar. Ini buat kantong samping. Okey bosku. Tengok cara-cara dia buat macam mana. Kita hanya mengambil masa sekitar 10 minit untuk membuat kantong samping seluar. Ini lipat bosku. Lipat. Lipat sikit. Ini buat bibir. Ini belah. Belah. Bagi lapis sebab tak kedut. Lupa jahit bawah bosku. Kalau nak ikut video-video seterusnya, tinggalkan subscribe. Kalau anda sudah subscribe, akan dapat mengikuti video-video selanjutnya untuk belajar menjahit. Ya bosku, jangan lupa komen, tanya di mana yang tidak faham, saya akan jelaskan. Terutama bagi pemula yang belum tahu bagaimana cara buat poket, saya sedia ajarkan. Ini lebih bosku, lebih nanti jahit dia kena lipat sikit, lipat dalam bosku, jangan lipat ujung. Siap bosku.
Siap. Oke, jangan lupa subscribe supaya Anda dapat mengikuti video-video selanjutnya. Saya akan paparkan di sini. Oke, terima kasih karena menonton.